Diperkenalkan pada bulan Januari tahun 2022, Vivo kembali meluncurkan smartphone terbarunya yang diberi nama Vivo Y75 5G. Di video kali ini, Kingdom Official akan membahas mengenai spesifikasi dan harga terbaru Vivo Y75 5G di bulan Februari tahun 2022. Pada bagian layar, Vivo Y75 5G menggunakan layar bertipe IPS LCD Full HD+. Smartphone ini memiliki ukuran layar seluas 6,58 inci dengan resolusi 1080x2408 pixels. Bagi Anda yang suka dengan fotografi, Vivo Y75 5G hadir dengan menggunakan 3 buah kamera belakang, dengan masing-masing memiliki resolusi 50 megapiksel untuk kamera utama, 2 megapiksel untuk kamera makro, dan 2 megapiksel untuk kamera depth sensor. Sementara itu, untuk kamera depannya tersendiri, Vivo Y75 5G menggunakan kamera depan dengan resolusi 16 megapiksel untuk kebutuhan foto selfie Anda. Vivo Y75 5G hadir dengan menggunakan sistem operasi Android 11 dan FunTouch 12. Beralih pada bagian sektor dapur pacu, smartphone ini menggunakan chipset MediaTek MT6833 Dimensity 705G dan didukung oleh CPU Octa-Core 2x2,2 GHz dan 6x2,0 GHz, serta dipadukan dengan GPU Mali G57MC2. Smartphone ini sudah support jaringan 5G seperti yang terkandung dalam namanya. Untuk menunjang kinerja dari smartphone ini, Vivo Y75 5G dibekali oleh baterai yang berkapasitas sangat besar, yakni LiPo 5000 mAh, serta sudah mendukung fitur pengisian cepat fast charging 18W. Dikutip dari situs resminya, untuk harga terbaru Vivo Y75 5G di bulan Februari tahun 2022, untuk varian RAM 8GB dan dapat ditambah 4GB RAM Extend, serta memori penyimpanan 128GB, dibanderol dengan harga Rp3.999.000. Sekian pembahasan mengenai spesifikasi dan harga terbaru Vivo Y75 5G di awal bulan Februari tahun 2022. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.